Kot atau kunci gitar lagu Kopi Dangdut. Penyanyi aslinya adalah Fahmi Sahab. Cuman lagu ini udah banyak diaransemen oleh penyanyi-penyanyi lain ya. Siapa ya? Banyak lah pokoknya aku lali siapa ya. Kopi Dangdut. Lagu dangdut zaman dulu ini. Langsung saja kuncinya dari A minor. Strumming-nya piye dangdut itu tangannya lah. Nih, jadi gini loh. Down up, up, step up, down up. Kayak gitu. Jadi pada bagian down up yang terakhir itu diangkat ya. Maksudnya begini. Down up, up, step up, down up. Down up, nah, up, step up, down up. Down up. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Dan pada bagian ini ada yang apa ya? Dimatiin strumming-nya. Jadi begini, perhatikan dengan seksama ya. Down up. Nah, habis down up yang pertama itu langsung dimatiin. Jadi ditarik sedikit gitu loh. Bukan dilepas ya. Bukan, tapi dimatiin. Cuma di asal nempel ke senar aja gitu. Saya ulang. Jadinya kayak gini. Down up, up, step up, down up, down up, up, step up, down up, down up. Nah, tapi misal teman-teman semua nggak bisa matiin strumming-nya atau nggak bisa matiin senarnya, apa sih bahasanya? Kayak gitu. Nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Jadinya nanti kayak gini. Down up, up, step up, down up, down up, up, step up, down up, down up. Nah, kayak gitu ya. Tergantung selera sih. Cuman kalau saya lebih suka yang dimatiin kayak gitu. Semoga udah dipahami ya. Langsung saja. Kala ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Jadi a a e a gitu ya. Langsung lanjut. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Lanjutannya ke situ lagi ya. Jadi seperti itu kurang lebih tutorialnya. Semoga udah dipahami. Dan mohon maaf ya suaranya rada-rada berisik. Soalnya memang di sini tuh depan jalan raya ada dua. Di belakang juga, di belakang rumah ada rel kereta api. Jadi sulit kalau untuk tidak berisik seperti studio itu sulit. Doa saja mudah-mudahan cepat punya studio ya. Amin. Maka dari itu bantu ya. Subscribe-nya, bantu share-nya. Terima kasih dan selamat mencoba.